Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita ya. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra Seven Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi ya guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu penyanyi yang paling difavoritkan guys. Ya, ini levelnya penyanyi ini level tinggi guys ya. Karena range vokalnya ya sudah sama-sama kita ketahui dan tidak perlu dilagukan lagi guys ya, tentang kehebatan dari penyanyi yang satu ini ya. Oke, dia adalah Reza Jeneponto. Wow, di sini ia menyanyikan lagu Ikhlas ya guys ya. Ikhlas, dan aku juga belum tahu nih guys, Ikhlas, lagu Ikhlas ini dari siapa sih penyanyinya guys ya. Karena ini keterangan lagu Ikhlas ini enggak ada keterangan apapun guys ya, di deskripsi juga enggak ada keterangannya guys ya. Ada tulisan di deskripsi hanya lagu Ikhlas ya, enggak tahu nih. Oke lah, sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys. Dan langsung saja kita mereaksi. Kita akan mereaksi dari channelnya Bang Karsa Tutorial. Kita support dengan klik subscribe guys ya, sebagai tanda apresiasi kita, dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah ingin banget mereaksi bagaimana penyanyi favorit aku ini guys menyanyikan lagu Ikhlas ya guys ya. Dalam hitungnya 3, 2, 1, play. Wow guys, di awal aja kita sudah disajikan sesuatu hal yang spesial guys. Karena suaranya itu di awal udah kita dengar ya, bagaimana hantaman power yang diberikan oleh Reza ini memang betul-betul membuat hati kita langsung berantakan guys ya. Nggak karuan ya guys ya, karena kita mendengar ini bukan sesuatu hal yang jelek ya, tapi sesuatu hal yang sangat spektakuler kalau menurut aku guys dari suara Reza. Oke, kita play aja ya, karena aku sudah sangat penasaran ya bagaimana di momen ref ya guys ya. Kita play. Wow, ada ini ya, legato kayaknya guys. Na 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 na. Nice banget sih. Wow, dangdut kombinasi irama Melayu ya, bagus banget. Waduh, sedapnya guys. Kepada dapat banget lengkupnya guys. Reza, kamu membuat hati aku berantakan ya. Keren banget suara Reza ini guys. Dangdutnya memang oke punya ya. Kita play. Wow, ekspresinya juga bagus guys ya di video ini. Waduh, bagus banget. Wow, sedap dangdutnya guys. Sedap suara Reza ini guys ya, lagu-lagu seperti ini udah makanan Reza kayaknya ya. Wow, coba lihat guys ya, ia bernyanyi guys, menatap kamera guys ya. Jarang banget terjadi hal seperti ini guys ya, dia tidak menggunakan handphone dan melihat
tidak juga melihat teks guys, dan dia di sini ya lebih ekspresif lagi guys, dia dengan cara melihat video, ke kamera terus memberikan sentuhan seperti menggerakkan tangan itu guys. Wow, itu keren banget, nice dari Reza. Kita play. Wow, tatapannya itu guys, melihat gue. Sedihnya dapat banget guys ya, dapat banget ya. Waduh, penghayatan Teza nih ya. Duh, keren banget. Dia menciptakan lagu dengan sangat baik guys. Dan di sini juga aku melihat teknik micingnya juga udah bagus ya guys ya. Ya. Pernapasannya oke. Yang paling aku suka itu adalah lengguknya guys. Ya. Karena dapat banget ya lengguk. Ayunan-ayunan cengkoknya itu pas banget guys. Wah, tembakannya itu guys. Waduh, suaranya crispy banget ya dari Beza ini guys. Gak pernah bosan-bosan ya kita mendengarkan suara ini guys. Oh, sampai ya masuk banget kaki ini guys. Keren banget lagunya guys. Waduh, lembut banget di situ guys. Dapat juga lengkungnya guys ya. Wow, lenggok di part-part yang sempit gitu guys ya, yang susah banget terjangkau, dan itu bisa dijangkau oleh Reza ya. Sekecil apapun lenggoknya guys, cengkoknya itu dapat oleh Reza guys. Waduh, keren banget guys ya. Selain suaranya merdu, lenggok atau cengkoknya juga bagus banget guys, merdu banget ya. Parah, bagus banget Reza. Kita play. Aku puas banget ya, baru saja mereaksi ya Reza yang menyanyikan lagu Ikhlas. Tapi mohon maaf guys, aku masih belum tahu ya penyanyi, kayaknya ini penyanyi lagu Lita Sugiarto guys ya. Tapi silahkan kalian komen guys ya, kalau kalian tahu lagu Ikhlas ini silahkan kalian komen di bawah ya guys ya, karena aku mohon maaf tidak begitu mengetahui ya lagu-lagu dangdut tuh, tidak terlalu aku ikuti ya guys ya. Karena sebenarnya aku suka sih lagu dangdut, tapi lagu-lagu dangdut versi-versi lama itu agak kurang aku ikuti gitu guys ya. Dan di sini penampilan Reza, aduh, memecah keheningan ya dengan suaranya yang merdu, lenggoknya yang syahdu, dan powernya yang aduh. Suara seperti ini betul-betul sangat aku rindukan banget guys. Waduh, Reza memberikan segalanya untuk kita semua. Dia memberikan kualitas suara yang
dapat menghibur kita semua. Dan sini aku sangat terpuaskan banget bagaimana perform Reza yang aku ikuti dan aku reaksi di sini, guys. Waduh, aku luar biasa kagum dengan penyanyi satu ini, guys. Luar biasa kagum ya. Dia adalah penyanyi yang lengkap ya. Oke lah, guys, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe ya, guys, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, guys. Oke, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.